Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga saja kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kabar Anda hari ini baik-baik saja, tak kurang suatu apa. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Anak Indigo dan Tumbal Pesugihan. Sejak berusia 4 tahun, aku seringkali melihat makhluk tak kasat mata, yakni melihat hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tidak semua orang bisa menyaksikannya. Aku melihat dunia lain di sekitarku. Mereka dalam jumlah yang sangat banyak, ada yang berjalan pincang, ada yang merangkak, mengesot, terbang, serta bergelantungan di pohon. Bentuknya pun beraneka ragam dan warna, ada yang bertubuh manusia berkepala hewan, ataupun sebaliknya, ada yang berwajah sangat cantik, ada pula yang wajahnya hancur berlumur darah. Mereka tidak memiliki standar tertentu. Oleh karena itu, terkadang aku merasa ketakutan jika bertemu dengan makhluk halus yang berwajah seram. Namun kedua orang tua, kakak, tidak mampu melihat apa yang aku lihat. Suatu hari, aku bermain bersama teman-teman pulang dari sekolah melewati jalan raya. Pandanganku dikejutkan dengan adanya makhluk halus berpostur tinggi dan besar duduk di depan pabrik, sembari menselonjorkan kakinya ke jalan. Aku pun segera memberitahu temanku, "Ayo, lihat, ada jin yang mau menjegal orang lewat." Ketiga temanku menoleh ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang mencari apa yang kumaksud. Namun mereka tidak tahu. "Ih, mana sih? Gak ada kok," bantah Ayu. "Iya nih, lagian mana ada hantu di siang bolong," ujar Gilang. Lalu mereka pun menertawakan dengan terbahak-bahak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa aku membaca bismillah beserta solawat memohon agar diberikan keselamatan seperti yang diajarkan Bu Ustazah. Alhamdulillah, aku dan teman-teman melewati makhluk tersebut dengan selamat. Bahkan dia meminggirkan kaki besarnya saat kami lewat. Sesudah kami lewat, dia kembali menselonjorkan kakinya ke jalan raya. Sesampai di rumah, ibu menyambutku, menyiapkan aku makan siang. Lalu aku menceritakan apa yang aku lihat barusan kepada ibu. Ibu pun menjawab, "Nak, ibu percaya kamu berkata jujur. Tapi tidak semua yang kamu lihat bisa langsung kamu ceritakan pada orang lain. Karena mereka belum tentu melihat hal yang sama seperti kamu. Jadi kalau mereka menertawakanmu, ya jangan salahkan mereka. Lain kali, daripada menceritakan apa yang kamu lihat kepada orang yang tidak tahu, alangkah lebih baik kamu ajak saja mereka berdoa bersama. Insya Allah, biarpun tidak melihat secara tak kasat mata, kalau berdoa sama Allah, pasti diberi keselamatan." "Baik Bu, aku paham," kataku puas dengan jawaban ibu. Setelah makan, aku segera sholat duhur berjamaah di masjid. Sepulang dari masjid, ku dengar mobil ambulan melaju kencang. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Ibu-ibu di jalan raya depan pabrik pinggir kantor kecamatan ada kecelakaan maut. Korban meninggal dunia di tempat. Kata Bu Salamah dengan napas ngos-ngosan, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ucapku dan juga warga yang lain. "Kira-kira korbannya orang mana Bu Salamah?" tanya ibuku. "Wah, kalau itu masih dalam penyidikan polisi," jawab Bu Salamah. "Bagaimana kalau kita ke tempat lokasi? Siapa tahu kenal sama korbannya," ujarku dia. "Ayo, kita kesana sama-sama." Aku pun berjalan tertatih-tatih mengikuti langkah kaki ibu-ibu yang melaju kencang. Di tengah perjalanan, aku mampir buang hajat di WC umum sebelum melanjutkan menyusul ibu-ibu tadi. Setelah buang air, aku melihat Kak Pipit menangis. Aku menghampirinya
dan menanyakan kenapa ia menangis. Iya kak, ada apa? Tenang dulu, aku pasti bantu, kataku sambil merangkul bahunya. Kak Pipi tidak menjawab, dia malah menggandengku dan membawaku berjalan. Tanpa basa-basi, aku mengikutinya saja, karena di antara kami sudah begitu akrab. Namun kali ini ada yang berbeda dari Kak Pipit. Wajahnya sangat pucat, tangannya begitu dingin. Ternyata Kak Pipit mengajakku ke jalan raya depan pabrik, tepat kecelakaan yang barusan terjadi. Banyak orang yang mengerumuni korban. Beberapa polisi sudah ada di TKP. Korban sudah ditutupi kardus, terkapar di jalan raya. Kak Pipit menunjuk ke arah sana. Hatiku merasa sangat tidak enak. Aku segera berlari ingin mencari tahu siapa korban tersebut. Apakah korban saudara Kak Pipit? Berdasarkan data yang ditemukan, yaitu kartu pelajar dari SMA Ranurejo atas nama Pipit Anggraini, alamat perumahan Bumi Asri Ranurejo Blok A, jenis kelamin perempuan, kelahiran 2005, berarti sekarang berusia 17 tahun, terang salah satu polisi. Dek! Aku terkejut bukan main. Aku tahu betul identitas tersebut adalah Kak Pipit, kakak pembinaku yang barusan bertemu denganku. Tapi bagaimana mungkin? Kak Pipit masih bersama aku saat aku melihat korban sudah meninggal dunia. Tanpa basa-basi, aku segera membuka kardus yang menutupi korban. Dek! Kak Pipit? Ini benar-benar fisik Kak Pipit. Seketika air mataku tumpah, aku benar-benar tidak percaya. Lalu Pak Polisi meminta aku menepi. Jasad Kak Pipit segera diangkat ambulan untuk diotopsi. Lantas, siapakah gadis yang bersamaku tadi? Aku masih melihatnya menangis. Sedangkan makhluk halus tinggi besar yang menselonjorkan kakinya di jalan raya membawa paksa dia. Semua orang tidak ada yang tahu. Aku menyimpulkan bahwa terjadinya kecelakaan tidak terlepas dari adanya makhluk halus tersebut. Konon, kata orang-orang terdahulu, setiap tahun di depan pabrik terjadi kecelakaan yang menjadi tumbal pesugihan. Aku tidak menceritakan pengalaman ini kepada siapapun. Cukuplah aku berdoa. Ya Allah, lindungilah Kak Pipit, selamatkan dia. Kulanjutkan dengan Al-Fatihah, ayat kursi dan sholawat. Tiba-tiba makhluk halus itu merasa kepanasan, tubuhnya terbakar sehingga melepaskan arwah Kak Pipit. Lalu pintu langit terbuka hingga beberapa lapis. Kulihat Kak Pipit mengucap selamat tinggal dan terbang ke langit. Lalu langit pun menutup kembali. Aku pun sedikit lebih lega karena dia tidak jadi dibawa pergi oleh makhluk halus tersebut. Semoga dia tenang di sisi Tuhannya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, berikan komentar Anda, like share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah nyata misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.